Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until. Republik Ceko akan bermain melawan Portugal di UEFA Nations League yang digelar di Eden Arena pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Pelatih Portugal, Fernando Santos, akan mempersiapkan pertahanan terbaik untuk pertandingan UEFA Nations League hari Sabtu dengan Republik Ceko di Stadion Sinobo Praha. Santos masih bisa menurunkan lini belakang yang solid yang diisi oleh Ruben Dias dan Diogo Dalot. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Ronaldo juga akan menjadi starter dan sekaligus tetap menjadi kapten timnas Portugal itu. Ronaldo memang paling vokal soal kekompakan serta menjadi penyemangat untuk timnya. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Sama dengan yang dilakukannya pada Ruben Dias dan Diogo Dalot, Ronaldo terlihat berbincang kepada dua pemain tersebut agar besok lebih fokus di lini bertahan timnas Portugal. Dalam 4 pertemuan head-to-head antara kedua belah pihak, Portugal memegang keuntungan yang jelas. Mereka telah memenangkan 3 pertandingan dan 1 kali kalah. Kedua negara terakhir saling berhadapan pada awal tahun ini, dengan Portugal mengalahkan Republik Ceko 2-0. Informasi dan berita seputar mega bintang Cristiano Ronaldo. Jadi, pantengin terus CR7 ID ya.